Hasil final Piala Presiden Borneo FC versus Arema FC. Borneo FC dan Arema FC memulai babak pertama dengan sangat hati-hati. Kedua tim tampak tak ingin terburu-buru menggempur pertahanan lawan di awal babak pertama ini. Sejatinya baik Borneo FC maupun Arema FC saling jual-beli serangan pada 45 menit babak pertama. Namun serangan sporadis dari kedua tim membuat tak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Arema FC berhasil mencetak gol lewat William di menit 48, pemain depan Arema ini melesakkan bola dari jarak jauh dan tak mampu ditepis kiper Borneo FC. Tertinggal membuat pasukan Pesut Etam semakin bemen terbuka dengan skema cepat. Gol yang dinantikan oleh pasukan Pesut Etam akhirnya tiba. Melalui tendangan keras dari Leo Gauco akhirnya menerobos gawang Arema FC yang dijaga oleh Lucas Frigeri, Leo Gauco berhasil menyamakan gol pada menit ke-68. Skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Susunan pemain Borneo FC, Nadeo Winata, Ronaldo, Kei Hirose, Leo Gauco, Hendro Siswanto, Stefano Lillipali, Leo Guntara, Duwaru Gira, Trens Puhiri, Fajar Faturahman, Berginho. Arema FC, Lucas Frigeri, Thales Lira, Choi Bokyung, Ahmad Maulana, Johan Alfarizi, Julian Guevara, Arhan Fikri, William, Dalberto Belo, Charles Lokolingoi, Salim Tuharea.